Nah, tapi untuk teman-teman yang belum punya follower, nggak apa-apa, di follow aja. Ya followernya masih nol, di follow-follow aja. Ya, follow-follow aja buat paling nggak sampai 1000. Ya, tadi kan hukum Pareto 1104. Nah, 1000 yang seperti apa nih yang bakal kita cari? 1000 pertama. Oke. Okay. Ya, jadi kita buka dulu follower-nya juga. Nah, ini teman-teman bisa langsung follow. Itu untuk yang kuantitas. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan follower yang berkualitas, teman-teman harus punya apa sih analisanya. Kira-kira ini bakal follow back enggak? Kira. Terus nih, wilayah Surabaya bisa ongkos kirim, dia masuk jualan juga, ya kan? Dia suka sama jualan online, hanya aku follow aja. Walaupun bukan di Jakarta, tapi dia masih masuk kategori pengusahaanku. Dia udah bagus, ada berkat Sejuk Jaya Kipas Katsu, intake-nya dia, distributor kipas Surabaya, ada WA-nya, ada call to action-nya. Ya, tinggal ditiketin sama ilmu SP1M. Oke, kalau misalnya kita lihat postingannya. Nah, ada foto, ada deskripsi, ada nomor telepon, ada hashtag. Tapi ya, ini juga udah rapi, cuman dia tinggal following-nya aja kayak kurang kenceng. Tuh. Oke. Tadi aku lagi buka grafiknya. Nah, untuk follow, ada yang mau nanya sampai sini? Iya, paling enggak makanya di sini kan aku postingnya diduluin. Nah, ini paling enggak teman-teman siapin